ربي خلاق طه من نور فيه اهتران فيه اهتران ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى بيت المعمور صلى صلى إمام لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام صلى باقي الجميل الباقي الجليل ربي خلاق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن كنت أن تهضى بالحور يوم الزحام إن كنت أن تحظى بالحور يوم الزحام يوم عين اليقين عين اليقين ربي خلاق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا وعلى يا حضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي.
1, 2, 3, 4. Salawat kepada Nabi Muhammad agar kita semua mendapat syafaat. Cinta kita semua kepada Nabi Muhammad yang akan menjadi penyelamat dunia akhirat. Coba kenali dan pelajari kisah hidup beliau yang harus diteladani. Jangan kotori, jangan nodai, karena hidup ini tak akan diulang lagi. Yuhu. Hayyul Hadi bi ajmal dhikra, sallu ma'ana wa'ala ya hubba, fahuwa imadi yawmal ma'adi. Nabiyuna Tahal Mukhtar Hayyul Hadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya mari kita letakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat lagi kita bersama-sama berjumpa dalam program Jom Ngaji Pagi pada pagi ini. Pagi yang ini siri yang ke-35 Jom Ngaji Pagi. Hari ini hari Ahad, hari Ahad hari ini 31/7/2022 bersamaan dengan 2 Muharram hari ini. Jadi saya ucapkan assalamualaikum untuk semua dan terima kasih kepada anda yang memberikan salam, memberikan komen kepada kita sejak awal pagi tadi. Sejak kita mulakan live kita jam 7 tadi dah ramai yang masuk. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh lagi klik butang like dan share. Pastikan lebih ramailah sahabat-sahabat kita yang dapat bersama dengan kita pada pagi ni, hari Ahad ini. Rasanya semua negeri bercuti kot. Cuti semua hari ni. Sebab semalam 1 Muharram hari Sabtu. Jadi negeri-negeri yang bercuti Jumaat Sabtu mungkin dia akan extend pergi sampai hari Ahad. Betul macam tu. Tapi kalau suri rumah tak ada apa lah tuan-tuan . Tuan-tuan perempuan, kalau yang suri rumah yang berpencin, memang dia di rumah sentiasa lah. Ataupun kalau yang bekerja sendiri, mungkin bekerja sendiri, jadualnya sendirilah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah hari ini kita akan masuk ke muka surat yang ke-70 dan 71. Insya-Allah 70 saya yang akan baca dan muka surat 71 insya-Allah akan ada dua pembaca yang kita telah pun pilih pada hari semalam. Dua orang pembaca yang akan membaca pada muka surat 71 insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu macam biasa semalam audio saya kurang baik sikit. Itu dia. Terima kasih jazakumullah khair kepada para penyumbang. Ustaz Abdullah sedang menggunakan PC baru. Ya, saya sedang menggunakan PC baru. Nampak lebih smooth sikit lah. Berbanding dengan yang sebelum ni. Cuma dia punya kamera ni agak sharp sikit. Jadi nampak habis semua kat muka. Moga-moga setiap kali penggunaan memberikan pahala berpanjangan kepada para penyumbang. InsyaAllah. Allahumma amin. Kita doakan kepada semua penyumbang-penyumbang kita. Kita run untuk dapatkan komputer ni dalam lebih kurang sebulan yang lepas. Kemudian ada penyumbang yang agak besar daripada negara seberang, daripada Singapura, yang menyumbang dalam sebuah dana yang agak mencukupkan terus. Semoga Allah memberi suara slow. Suara slow kita kuatkan. Macam tu macam mana? Okey tak? Suara saya dah okey sikit. PC baru ni saya nak kena set up balik daripada mula. Suara ustaz bunyi jauh je. Suara tak kuat pada saya. Okey. Baik-baik. Saya adjust suara dulu. Saya adjust suara bagi dia dekat sikit. Dekat sikit di hati tuan-tuan dan perempuan. Kalau macam ni macam mana? Okey sikit tak? Sangat okey lah. Okey sound sekarang. Okey. Suara dah okey. Kuat dan clear. Okey. Gitu. Alhamdulillah. Kat Siti pun okey. Okey. Suara dah okey. Okey. Baik. Sambung tadi. Semoga Allah memberikan setiap kali PC ini digunakan untuk kerja-kerja yang baik. Moga dapat juga pahalanya, sahamnya untuk tuan-tuan dan perempuan yang menyumbang. Tak kisahlah. Mungkin menyumbang menggunakan stars ataupun sumbang direct kepada akaun kita. Tak kira di mana-mana saja anda menyumbang. Semoga dengan sumbangan tersebut menjadikan, orang kata dalam bidang Al-Quran ini, kita dapat majukan lagi. Sebabnya sekarang ni, dengan keperluan teknologi yang ada ini, dia makin lama komputer tu dia kena advance. Bunyi jauh sebab ustaz bersiaran dari Madinah. Dari Madinah Al-Munawwarah. Rindu sangat sebenarnya nak pergi ke Madinah ni. Moga Allah sampaikan saya dan tuan-tuan semua ke bumi barakah, ke Mekah dan Madinah insya-Allah. Okey. Semoga berpanjangan keberkatan daripada dermawan dari Singapura, masya-Allah. Itu dia insya-Allah doa untuk hamba Allah tersebut. Semoga Allah permudahkan urusan beliau
Dan Allah panjangkan umurnya, beri keberkatan kepada bukan saja yang menyumbang sedikit ataupun banyak, kepada semua, kepada semua. Masing-masing ada bahagian. Yang sumbang banyak, bahagiannya banyak. Yang sumbang sikit, bahagiannya sedikit. Tak apa, yang penting tuan-tuan dan puan-puan ambil bahagian dalam setiap apa yang kita buat. Habis-habis tak ada, tekan butang share. Tekan butang like dan share tuan-tuan, kepada rakan-rakan, pada kawan-kawan, untuk siaran pada pagi ni, pada setiap hari, insyaAllah. Baik. Alright, so hari ni kita nak pergi ke muka surat 70. InsyaAllah hari ni saya akan membacakan muka surat 70 ini. Surah Ali Imran, kita dah berada pada juzuk yang keempat, tuan-tuan. Juzuk yang keempat, saya besarkan sikit supaya lebih clear, lebih nampak. Macam tu, okey tak besar tu? Kalau besar ni, okey. Okey, nampak kan? Kita besar sikit boleh ke? Dia sebelum ni saya pakai skrin yang kecil je. Yang kali ni dia skrin dia besar sikit. Jadi mata saya kadang-kadang ke atas bawah gitu. Macam tu. Sebelum ni skrin dia secoek je. Ni alhamdulillah ada penyumbang bagi yang besar sikit. So dia kadang-kadang tuan-tuan kan nampak mata saya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Okey, baik. Tanpa membuang masa, tuan-tuan pun dah bersedia nampaknya di muka surat 70. Paparan pun telah saya sediakan, insyaAllah, muka surat 70 dan 71 hari ini, insyaAllah. Saya hanya mampu tekan sumbang dengan tekan share. Tak apa. Tak apa. Sumbangan itu ada juga. Walaupun tekan butang like dan share, tetap ada sumbangannya di situ. InsyaAllah akan dikira. Jangan kita memperlekehkan walaupun sekecil apa pun kebaikan yang kita buat. Ini mafhum daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita memperlekehkan ataupun memperkecilkan apa-apa saja kebaikan yang kita buat. Kita buat ke ataupun orang lain buat, kita jangan kecilkan dia. Jangan memperkecilkan dia. Kita anggap dia satu kebaikan sebab kita tak tahu kebaikan yang mana yang Allah akan kira sebagai satu kebaikan di akhirat nanti, insyaAllah. Okey. Panjang pula berceloteh. Okey, jom kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. Okay, so itu bacaan saya tadi. InsyaAllah pada muka surat 70. Okay, insyaAllah kita akan menjemput pembaca yang pertama. InsyaAllah pembaca pertama hari ini kita persilakan Puan Maimunah Uthman. Itu dia dah bersedia nampaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, Puan Maimunah. Daripada mana ya? Ya, saya dari Kuantan. Ya, dari Kuantan, Pahang. Orang Pahang lah. Ya. InsyaAllah, cuaca macam mana di Kuantan ni? Malam tadi hujan. Alhamdulillah. Sama di Jerantut. Saya di Jerantut. Macam suara. Ya? Macam double suara. Double suara eh? Ha. Tuan-tuan dengar double juga ke? Adik ikut. Saya dengar ada pengulangan suara. Eh? Sekejap, saya cuba test balik. Kalau macam tu ada ulang-ulang lagi tak? Okey dah. Okey. Jadi Puan Maimunah akan baca muka surat 71 kan, sambung bacaan yang saya tadi. Okey, ayat 61 ya. Sampai 161. Ya. Ayat 158 kan. Muka surat 71. Ya. Baca biasa je lah Ustaz. Tak ada lagu-lagu. Tak apa. Baca pagi-pagi ni kita baca. Santai-santai baca, je. InsyaAllah. Silakan. Takut ada putus-putus suara. Boleh cuba dulu. Okey tak? Boleh. Okey. Suara kat. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
Sadaqa Allahu Al-Azim. Ya, itu dia pembaca dari peserta pertama hari ini. Oh, mantap. Bagus bacaannya. Alhamdulillah. Saya tak dapat kesan apa-apa pun. Memang okey je bacaannya. Alhamdulillah. Menepati apa yang dibaca tu, insyaAllah. Alhamdulillah. Ni pertama kali ke? Kali berapa dah masuk? Pertama kali. Oh, ni Kak Zahura kata orang kampung. Ni betul lah. Saya orang Kedah. Oh. Masya Allah. Okay. Orang kampung-kampung kita. Okay, baik. Terima kasih. Puan Maimunah binti Osman. InsyaAllah. Assalamualaikum. Okay, tarannumnya macam Nahwan. Ya, yeah, macam tu. Betul. Yeah. Kadang-kadang kita ni memang baca-baca-baca. Kita tak tahu sebenarnya kita dah ada mirip-mirip kepada lagu-lagu tertentu dalam Quran. Kadang-kadang kita macam tu. Tapi kalau yang memang belajar ni tak apalah, yang mengikuti kelas Ustaz Naim, kelas Taranum, mungkin dah tahulah ni Taranum apa, Taranum asas dalam murattal yang mereka mungkin dah kuasainya. Okey, baik, tak apa, apa-apa hal. InsyaAllah, terima kasih. Boleh lagi masuk dalam slot-slot yang datang. Assalamualaikum, terima kasih. Okey, itu dia orang kampung kita punya. Orang kampung kah? Okey. Baik, untuk yang seterusnya kita persilakan yang akan menyambung bacaan yang seterusnya. Kita persila Puan Halimah Siran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puan Halimah daripada mana? Kak asal dari Rawang, tapi hari ini balik kampung Kuantan. Kat Kuantan. Oh, maknanya daripada Pantai Timur jugalah kita kira. Hari ini hari Hogoh, Hogoh Pahang. Okey, daripada Rawang balik ke kampung ke Kuantan, ya. Okey, baik. Kita persilakanlah Puan Halimah untuk menyambung bacaan yang seterusnya pada ayat yang ke berapa tadi? 162. Okey, dipersilakan insya-Allah. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afamani تَبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. Kalau boleh dijelaskan sikit lagi. عليهم. Huruf ambil mana? Yatlu boleh? Yatlu boleh. Yatlu alaihim. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Boleh Ustaz ya? Okay. Wa ambil pada wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim. Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Awalamma asabatkum musibatum قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ
أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. صدق صدق الله العظيم. Alright, Kak Alimah. Alhamdulillah bacaannya baik sekali pada pagi ni. Satu tempat je tadi yang pada huruf H saja. Yang lain-lain alhamdulillah pada hemat pandangan pada pendengaran saya alhamdulillah okey bacaan pada pagi ni. Okey, baik, terima kasih Kak Alimah. Ustaz. Allah jumpa lagi dalam slot-slot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia hari ni hari orang Kuantan. Mohon Kuantan ramai-ramai kita ambil peluang tu baca, okey. Orang kampung Kah jugalah. Okey, ramai-ramai orang Kuantan ini. Walaupun daripada Rawang, mungkin hari ini hari orang balik kampung. Yeah. Syabas dan tahniah Kak Maimunah, bacaannya mantap. Alhamdulillah orang kampung Kah juga ustaz. Semua kampung Kah belakang ni. Semua claim jadi jerantuk lah hari ni. Okey. Okey, syabas dan tahniah alhamdulillah kepada pembaca-pembaca. Hari ini pembaca-pembacanya membaca dengan sangat sangat baik, sangat bagus, baik bacaannya dan jelas. Namun dalam tadi tempat yang tertentu yang mungkin kita boleh ambil perhatian, ada juga beberapa tempat. And then tadi ada satu perkongsian daripada Ibu Alida Ali. Memang betul ni satu perkongsian yang baiklah dalam ayat 140, 154, 154. Saya buka balik, 154 ni, ya memang ini adalah dalam ayat ini, dia mengandungi keseluruhan seluruh huruf hijaiyah, ada dalam satu, terkandung dalam satu ayat ni. Thumma anzala alaikum. Ha ni. Dia satu, biasanya, kalau saya dululah, ustaz-ustaz saya, dia gunakan ayat ni untuk nak uji dari sudut sebutan huruf. Maka dia suruh baca ayat Thumma anzala alaikum. Tok guru saya masa di belajar dululah di mahad-mahad, di madrasah-madrasah, mereka akan gunakan ayat ni, ayat 154 ni dalam surah Ali Imran untuk menguji sebutan huruf. Kerana dalam ayat 154 ni dia mengandungi keseluruhan 29 huruf hijaiyah. Daripada thumma anzala alaikum ni sampailah ke wallahu alimum bidhatis sudur. Jadi ayat ni 154 ni dia agak famous sikitlah dalam kalangan ustaz-ustaz di Ma'amak Tahfiz ataupun di tempat-tempat belajar Quran. Mereka nak uji atau waktu interview ke waktu interview suruh baca ayat ni. Sebab nak tengok dari sudut sebutan huruf itu tepat ke tidak makhraj ni. Di situ. Okay? So satu perkongsian lah yang baik. Okay? Baik, alhamdulillah. Tahniah Puan Halimah, bacaan baik alhamdulillah. Bacaan yang baik dan jelas. Alhamdulillah. Tahniah kepada pembaca-pembaca. Tahniah kepada semua yang terlibat dalam memberikan komen juga kepada para pembaca kita pada pagi ini. Okay. Baik, beberapa tempat yang boleh kita jadikan sebagai orang kata penekanan lah kepada kita semua yang baca Quran, supaya tempat-tempat tersebut tidak berlaku kesilapan ataupun tidak berlaku sebarang error lah yang dia mungkin mungkin ramai yang dah tahu, tapi tak apa, kita just ambil sebagai satu tips yang berguna. Okay, baik, di sini ada hati-hati di sini, yarsha ta'ifatan ta'ifah, di sini ada mad wajib, juga mad wajib di sini, maka standby lah dengan nafas yang cukup dan juga wakaf yang tepat, supaya kita tidak wakaf kepada di tengah-tengah ke ataupun tak cukup nafas ke, sebab dia agak panjang di sini. Wata mad wajib, wajib kita sama ada 4 ataupun 5 harakat, kita tak boleh kurang daripada tu. Ikut tempo masing-masing lah, macam mana tempo bacaan masing-masing. Okey, itu dalam muka surat 15, muka surat 70 ni. Ada lagi tak tempat-tempat lain? Yaquluna hal lana, ada di mana? Okey, di sini idghamkan terus. Okey, dua lam di sini, kita terus masuk pada lam di sini. Lam yang kedua. And then yang seterusnya dalam bacaan pembaca-pembaca kita tadi, ada beberapa tempat yang mungkin boleh diberikan perhatian, iaitu pada kita menyebutkan dal huruf-huruf yang mati ni jangan kita putuskan.
id ba'atha, id ba'atha. Jangan kita terus id ba'atha. Kena ambil perhatian. Jangan sampai terhenti kita punya pembacaan. Maksud, seolah macam ada saktah pula. Okay. Kena teruskan. Id ba'atha fihim. Begitu juga bila kita berjumpa dengan qalqalah sughra. Qad asabtum. Tadi pembaca tadi alhamdulillah baca dengan bagus, betul. Cuma kalau kita lah baca sendiri-sendiri, waktu jumpa dengan qalqalah sughra ni, tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita hentikan bacaan kita. Qad asabtum. 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 Ni selalu Ustaz Fahmi pun, kalau dalam slot-slot beliau pun selalu ditekankan tentang cara untuk kita menyebut qalqalah sughra ni. Jangan sampai terhenti kita punya bacaan kita. Asabtum. Qad asabtum mithlaiha. Qultum anna hadha. And then yang terakhir tak ada apalah. Okay. Baik. Ayat 104. Huruf hijaiyah. Bukan 104. Saya rasa 154. Ya. 154. 154. Ayat itu kalau tuan-tuan boleh baca dengan baik. Maknanya menepati semua makhraj huruf tu, insyaAllah. Tapi kalau sifat huruf tu berbezalah ikut baris semua kan. Tapi kalau makhraj, dari sudut makhraj, kebanyakan guru-guru saya di mahat-mahat tahfiz, di madrasah, mereka menggunakan ayat ni untuk menguji anak-anak murid mereka tentang makhrajul huruf yang betul. Okey, baik. Alright, saya rasa tu saja. Kita jemput ni, ada Ustaz Naim sebenarnya. Itu hari kemarin dulu, beliau kata bermusafir ke Pantai Timur. Duduk Pantai Timur pula ke hujung minggu ni eh. Kita persilakan Ustaz Naim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kampung mana tu? Ya, sekarang saya masih berada di Pancang, Kelantan. Jadi siapa yang berada di Kelantan boleh hadir ya. Dan insyaAllah hari ini saya akan pulang ke Jaya. Jadi mohon doa semua agar selamatlah jalanan insyaAllah. InsyaAllah. Wah, ini dah balik ke ni eh. Kelana Jaya lah. InsyaAllah. Itu Ustaz Fahmi semua ada di situ ke? Ya, nampak gaya macam ada. Ada-ada. Okey, sama dengan tu nampak. Kan ada soalan tu. Sama dengan Ustaz Fahmi. Sebab Kelantan dia cuti 3 hari. Sebab Jumaat, Sabtu dan Ahad tu dikira sebagai cuti peristiwa lah. Kan? Sebab dia haram ke lah. Ya, dia punya weekend dia hari Sabtu. Okay, jadi alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang terus join bersama kami di talakionline.com. Jadi terima kasih juga kepada yang menyumbang tanda sokongan anda kepada kami untuk kami meneruskan, untuk kami upgrade ataupun untuk kami ya menjemput ustaz-ustaz Fahmi, Ustaz Allah ni. Jadi terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Jadi insyaAllah saya akan live mungkin pada hari esok hari, bila mana saya berada di sana insyaAllah. InsyaAllah. Sekarang ni guna handphone je. Okay, okay, clear. Nampak banyak pokok kelapa tu. Ya. Yeah. Yang belakang memang, tu. Memang di sebelah sana tu ladang kelapa. Kelapa bukan kelapa sawit eh. Bukan. Okay, banyak kelapa sawit ya, dia faham ni. Kelapa ni lah. Kelapa nyoh. Nyoh. Allah, tu dia bunyi burung-burung. Dah selesai ya? Kita kira selesailah untuk ringkas-ringkas begini. Ya, yeah, bagi mereka yang ingin membaca, seperti biasa, setiap petang admin akan mengeluarkan satu senarai pembaca. Dan sahabat-sahabat semua boleh masuk sebagai pembaca. Dan link akan diberikan secara personal oleh admin nanti dan bolehlah baca setiap hari insyaAllah. Yeah. Itu dia grup, apa dia? Grup Telegram? Ya, grup Telegram. Tuan-tuan yang masih belum join, boleh klik link tersebut untuk masuk ke dalam grup Telegram kita untuk menjadi sebagai pembaca lah untuk hari esok ni.
Yeah. Okey, terima kasih yang mendoakan. Ya, yeah, selamat perjalanan. Ya. Yeah. Insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak ada singgah jantuk eh? Ya, yeah, mungkin tidak. Kerana perjalanan apa nama di sekarang ni lah, saya rasa musim cuti hujung minggu ni memang saya dapat rasakan dia agak ramai eh, banyak macam ya yeah, setiap kali hujung minggu memang kereta banyak di dia Kelantan. Yes, sama saya dapati sama seperti di KL pun memang setelah 2 tahun kita di kuarantin COVID tu PKP, saya melihat masyarakat kita di Malaysia ni macam tak habis lagi dia punya balas dendam tu. Allahu akbar. Okey, itu saja dah Rasulullah. Baik, terima kasih. Saja dia ibu mertua okey ke? Ah okey, Kak Hajar kita tanya. Alhamdulillah baru ni beliau masuk ward dan insya-Allah doakan, doakan jugalah ibu mertua saya di mana hari Khamis ini akan buat check up semula untuk memastikan apakah sebenarnya punca atau benda yang ada kat dalam perut lah maksudnya. Nak scan-scan lagi. Ada macam ketumbuhan sikit lah macam tu. Okey, wallahu alam saja. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Insya-Allah semoga dipermudahkan. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sedikit update daripada Sanaim berkenaan dengan ibu mertua beliau. Katanya ada ketumbuhan dalam perut, jadi kita doakan semoga tidak ada yang kata yang beratlah yang menimpa ibu mertua beliau insya-Allah ya. Baik, jadi sekarang ni ialah musim orang berjalan-jalan, pusing-pusing satu Malaysia. Ya, cuma saya pun sepatutnya hari ni nak ke Kuantan juga, tapi terpaksa tangguhkan dulu. Kebetulan anak pula di kuarantin, HFMD ke ataupun tak tahulah HFMD ataupun demam campak ke wallah alam eh, tapi kena kuarantin 5 hari tak boleh pergi mana-mana. Okey. Baik, semoga dipermudahkan urusan segala urusan mak mertua saya, insyaallah dipermudahkan urusan mak mertua Sanaim. Jazakumullah khair. Okey afwan. Okey baik, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan kita pada pagi ni. Insyaallah kita akan bertemu kembali dan juga saya nak iklankan sesuatu iaitu bacaan surah Al-Mulk malam-malam eh. Sebelum ni kan bacaan Al-Mulk setiap malam tu memang ada. Kemudian terhenti selepas saya demam. Semua habis, semua tak apa sihat. Jadi terhenti. InsyaAllah akan dimulakan semula. Mungkin insyaAllah malam ni, kalau videonya siap, insyaAllah malam ni akan dimulakan semula bacaan surah Al-Mulk setiap malam. Cuma permintaan daripada penonton yang sebelum ni supaya diawalkan. InsyaAllah saya akan, sebelum ni pukul 11.10 minit kita mula. Mungkin yang siri baru ni, kita akan mulakan lebih awal lah sebelum pukul 11 lah. Mungkin dalam 10.30-10.45 nanti akan dimaklumkan dalam grup Telegram dan juga grup FB insyaAllah. Okay, baik. Right. Semoga dimudahkan. Sempat pusing mana? Pusing kat belakang ni. Okay. Pukul berapa Ustaz? InsyaAllah dalam pukul 10.30-10.45 itu. Antara dua tu. Rasanya dalam 10.30 kot. Nanti kita admin akan maklumkan semula. Akan mulakan, maklumkan semula. Al-Mulk kalau bagi sikit seorang baca, kita harapnya macam tu. Kak Ajar, tapinya rasanya agak sukar lah. sebabnya kita takut tak sempat. Kita nak manage. Nak uruskan bacaan sikit seorang. InsyaAllah buat masa ni, yang kita mampu sikit seorang baca, insyaAllah pada setiap pagi. Kita fokus ni. Okay? Yang malam-malam, tuan-tuan boleh join untuk live bacaan surah Al-Mulk. Tuan-tuan boleh join. Pak, dah ada bunyi blender tu kat dapur tu. Maknanya, sampai di sini saja kita punya pertemuan kita pada pagi ni. InsyaAllah hari esok kalau sempat saya masuk lagi sebabnya masih lagi dalam cuti di Pahang. Masih cuti sampai hari Isnin hari esok insyaAllah. Okay baik, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oi, sebelum tu saya nak panggil semula lah pembaca-pembaca pada pagi ni. Tapi tinggal seorang dah. Kak Maimunah je tinggal. Jadi dah keluar eh. Kak Alimah eh. Dah keluar tadi. Okay.
Tapi ni pun dah tutup kamera dah ni. Okey, tak ada dah. Okey, tak apa. Alright, insyaAllah later Ustaz. Ya, yeah, talaki surah al-mu, insyaAllah, insyaAllah. Kita pun dah banyak kali talaki al-mu ni, kan? Dalam yang sebelum ni. Dalam versi yang sebelum ni. So, yang ni kita baca insyaAllah masing-masing sendiri lah. Okey, baik. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berjumpa lagi kita pada hari esok, insyaAllah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Allahumma arhamna bil-Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. يا